Saya rasa berbangga kepada Lesti karena dia ini menjadi idola, idola ramai orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama di channel ini. Semoga anda berada dalam keadaan sehat, dan kepada anda yang baru menonton video ini, saya ucapkan selamat datang, dan juga saya minta untuk anda bantu saya, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan komen. Okey, kebelakangan ini sejak saya mereact lagu-lagu Lesti, saya dapat banyak permintaan daripada subscribers untuk saya membuat react lagu-lagu yang begitu unik ya. Dan baru-baru ini saya ada buat react tentang lagu yang dinyanyikan oleh Lesti berkaitan bertajuk Bang Bung Hidiung. Jadi Bang Bung Hidiung ini saya rasa tertarik sebenarnya sebab dia punya keunikan cara nyanyian itu, begitu seninya itu terlalu dalam, terlalu halus. Jadi saya rasa ke depan ini, next video saya akan buat Bang Bung Hidiung. Ada satu ketika Lesti berada di kampung, yang itu saya rasa mau buat sebab bila saya dengar lagu yang dinyanyikan tuh, dia rasa merinding. Tapi saya tidak tengok habis, nanti saya akan buat react bersama-sama dengan anda. Kita tengok macam mana kita punya reaksi kita mendengar ketika itu. Jadi saya buat surprise untuk anda semua, dan juga saya mau tengok video itu bersama-sama dengan anda. Sebab kalau saya tengok kasih habis, dia tidak surprise sudah. Okey, jadi untuk kali ini guys, saya akan buat satu video react nih. Saya mau tengok satu video Lesti, dia cover lagu Jodoh. Di sini dia tulis Dasar Jodoh, di hajatan saudaranya di kampung. Jadi kalau sebelum ni kita react lagu-lagu Lesti di Indosiar, di pentas-pentas besar. Kali ini kita tengok ketika Lesti di kampung. Saya nampak macam ada tengok sedikit lah tadi video, dia hambur duit. Bukan hambur, dia bagi duit sama penonton-penonton di khalayak ramai itu kan, di depan audionnya lah dia bagi. Rasa macam, kalau saya begitu kan, Allah jatuh guys, kejap guys. Okey, jatuh dia punya handspray. Okey, mana tadi tu? Kalau lah saya macam tu kan, saya rasa seronok lah kan kita berkongsi rezeki. Seperti juga Baim kan? Baim ini saya kenal tahun 2008 mungkin gitu, 2008. Dia ada melakonkan watak Bimas. Itu saya masih ingat sedikit lah dia punya tajuk lagu. Okey guys, jadi untuk kali ini saya akan tengok satu video yang bertajuk yang tadi saya sebutkan tuh, Lesti Dasar Jodoh. Ya, dia ketiga ini Lesti macam kalau tengok daripada video ini macam dia berada di kampung. Jadi lagu ini pun saya tidak pernah tengok betul-betul habis. Jadi jom kita sama-sama saksikan video yang dinyanyikan oleh Lesti ini guys. Okey? Oke nih. Kumargi jodoh nanti aja, tak acan ayah kangen dedenya. Jadi dede pada nyanyi Dasar Jodoh, duka saha jodoh na. Wow, dia cakap bahasa Sunda nih. Dia cakap bahasa Sunda. Dasar Jodoh, Lesti Academy 1. Dia tulis sini Lesti Academy 1. Jom kita dengar sama-sama guys. Rumah. Wah, yang begitu guys, dengar. Okay, jap. Guys, yang baju belakang tu, baju batik yang belakang tu, saya ada guys. Baju tu nanti saya pakai. Saya pakai nanti buat react. Nanti video akan datang guys. Jom kita dengar sambung. Kenapa nih?
Donald Production. Nah, ini mungkin daripada Donald Production nih. Lingkupnya guys. Kejap guys, lagu Lesti nih, kalau dia mengalunkan lagu yang ada satu suara yang yang itu lah. Nanti di video akan datang, nanti kita dengar ada satu video yang begitu seninya dalam, halus. Bang Bung Hidiung kalau tidak silap. Nantilah saya tengok ada beberapa lagu, nanti video next akan datang nih ya. Kita buat react dulu yang ini. Jom kita sambung dengar. Lesti ketawa. Rancak. Waduh. Menariknya guys. Saya pakai dua guys supaya jelas. Dapon. Boleh narik macam tu. Di belakangnya cakap wasik. Apa tuh? Cuman sini-sini gak ada bilang. Nggak berapa jelas guys dia punya cakapan tuh. Dia punya sebutan. Lengkok. Lengkok ujung tadi. Wah. Ibu-ibu pun ikut turut menarik ya guys. Bass suara keyboardnya. Wah, Lesti ya, lompat-lompat Lesti. Oke, semua. Ini dia ambur duit ya. Dia bagi duit. Duit gitu. Lengkoknya. Dibagi pulus-pulus. Di aurnya duit-duit. Sponsor. Wasik. Cuma enggak berapa jelas guys dia punya sebutan. Wah, di selfie ya. Best guys. Mau pakai ini guys. Lupa. Asik dorang di bawah guys, menarik. Enggak kedengaran. Kita dengar musik ya pun bagus guys. Memang best. Come on. Apa nih? Main sudah guys. Wah.
Best, memang seronok lagu Lesti ini yang dinyanyikan tadi, yang bertajuk apa tadi tajuknya itu guys, nggak nampak sudah guys tajuknya guys, dasar jodoh. Yang ini di hajatan saudaranya di kampung, dia bilang artinya mungkin saudaranya Lesti minta untuk Lesti nyanyikan lagu masa dia di kampung, mungkin macam itulah lebih kurang lah. So, lagu yang tadi dinyanyikan oleh Lesti, walaupun tidak berapa jelas sebutan-sebutan yang dinyanyikan oleh Lesti, tapi dengan musik itu dapat cover balik dengan suasana tadi, dia menghiburkan orang. Yang paling penting tuh sebagai penghibur guys. Walaupun macam suara tidak berapa clear, tapi orang semua depan tuh kan terasa macam terhibur. Itu fungsi seorang penghibur. Dan saya rasa dan berbanggalah, saya rasa berbangga kepada Lesti karena dia ini menjadi idola ramai orang. Jadi bila menjadi idola nih akan menjadi ikutan kepada masyarakat ataupun dia punya peminat-peminat. Satu perubahan yang besar saya nampak di sini. Gue nampak di sini Lesti sudah berhijrah, daripada dulu tidak berhijab, sekarang dia sudah berhijab, alhamdulillah. Macam inilah cara pendekatan Lesti untuk mendekatkan diri kepada dia punya peminat-peminat. Untuk itu salah satu dakwah guys, dakwah menyampaikan kebaikan, membawa menjadi contoh kepada orang lain. Okay guys, itu saja react untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita bertemu lagi di video yang akan datang ya. Nantikan video saya dari channel ini, video yang kita tengok daripada keunikan lagu yang dinyanyikan oleh Lesti dan juga yang lain. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.